Polres Metro Jakarta Barat akan merilis kasus 365 kasus curas. Ya, adalah spesialis pelaku curas khususnya terhadap korbannya, ya, khususnya korban yang mengendarai sepeda motor. Kelompok pelaku ini adalah 6 orang, ya, dengan 3 sepeda motor, kemudian berjalan atau mencari sasarannya, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Kemudian ketika mereka menemui korban, mepet korbannya setelah dipepet, satu orang mungkin sedang bertanya, dan yang satu lagi adalah memukul, ya, memukul korban. Pada saat itu, motor beserta barang-barang korban dibawa lari oleh pelaku. Kelompok pelaku ini sudah beroperasi, bekerja selama 1 tahun. Dan setiap hari dia mendapatkan hasil. Kalau dari pengakuan tersangka, ini TKP-nya ada ratusan. Tetapi yang sudah ada LP-nya, yang berhasil kita kumpulkan LP-nya, ada 37 laporan polisi. Di 37 tempat kejadian perkara. Dan pengakuannya masih kita kejar, dan masih kita selidiki terkait dengan TKP-TKP pengakuannya. Nah, tadi saya ulangi, ya, TKP-nya itu ada 100. Yang pertama ditangkap adalah saudara David. Ya, saudara David setelah ditangkap kita kembangkan, dan ternyata hasil curas ini, hasil perampokan ini terkait dengan sepeda motor ini dibuang ataupun dijual ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Cukai, tapi melakukan pemukulan terhadap korban karena korban takut, karena jumlahnya 6 orang sehingga korban tidak bisa apa-apa. Dan ini sudah sering terjadi dan banyak laporannya di sekitar wilayah Jakarta Barat, khususnya Jakarta Barat. Dan saat ini sudah berhasil kita ungkap. Kami himbau kepada masyarakat, apabila ada yang merasa kehilangan sepeda motor, ya, karena motor ada di Polres Jakarta Barat, silakan datang ke Polres Jakarta Barat dengan membawa dokumen pemilik. Ya, apabila nanti sesuai kendaraan dengan dokumen pemilik, maka motor tersebut kita serahkan kepada pemilik. Dari 37 laporan, paling banyak di wilayah mana, Dan? Itu semua di Jakarta Barat. Tetapi kalau dari pengakuannya ada di daerah-daerah lain di wilayah Jakarta sekitarnya. Tapi ini masih kita dalami karena belum ada laporan polisi maupun barang buktinya.